Dugaan perselingkuhan antara Ayu Sabian dan juga Nisa Sabian ternyata terbongkar lantaran pesan singkat di ponsel. Pesan tersebut didapati oleh sang istri Riri Fairuz karena diduga lupa dihapus oleh Ayus. Kasus itu pertama kali mencuat pada tahun 2019 lalu. Dikutip dari Grid ID, terbongkarnya dugaan perselingkuhan antara Nisa Sabian dan juga Ayus diungkapkan oleh adik kandung dari Ayus, yakni Fadila Nova, dalam sebuah acara TV. Dalam program tersebut, ia menuturkan bahwa Riri kala itu iseng membuka ponsel Ayus. Riri saat itu lantas menemukan chat dugaan perselingkuhan antara Nisa dan juga Ayus, keyboardis dari Sabian Gambus. Dari bukti tersebut, keduanya lantas ditanyai secara langsung oleh Riri dan sama-sama mengakui mempunyai hubungan terlarang. Baik Ayus maupun Nisa juga telah meminta maaf pada Riri atas hubungan terlarang mereka. Dari pengakuan Fadila juga, baik Nisa dan Ayus mengaku sama-sama saling mencintai. Bahkan Fadila Nova mengaku telah memegang bukti kuat adanya perselingkuhan mereka dalam video dan juga bukti chat. Kasus dugaan perselingkuhan ini telah diajukan oleh Riri Fairuz ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Sidang perdana perceraian Ayus dan juga Riri sudah selesai digelar pada Rabu 17 Februari 2021. Dalam sidang perdana tersebut dihadiri oleh pihak penggugat yakni Riri Fairuz, namun Ayus memilih untuk absen. Dugaan perselingkuhan dikatakan pihak Riri sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Demikian Tribun News update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!